Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah pada hari ini saya telah berhasil menyelesaikan buku yang saya tulis, yaitu buku dengan judul Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Teknik Pengolahan Data Program SPSS. Di buku ini berisi bagaimana cara kita mengawali penelitian, bagaimana membuat proposal penelitian dan membuat laporan akhir penelitian, bagaimana cara membuat latar belakang, kemudian mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah penelitian. Selanjutnya bagaimana cara kita membangun tinjauan pustaka atau kajian teori antar variabel yang akan kita teliti. Kemudian di sini juga termuat cara membuat kuesioner. Ya, kemudian dilengkapi bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian melakukan uji validitas dan reliabilitas atas instrumen penelitian atau kuesioner, kemudian bagaimana cara kita melakukan olah data atau analis data dan interpretasi terhadap hasil olah data. Dan di buku ini diberikan petunjuk cara menggunakan software SPSS. Uji asumsi klasik, ya, kemudian ketentuan-ketentuan dari masing-masing uji asumsi klasik dan bagaimana cara mengatasi ketika terjadi pelanggaran asumsi klasik. Selanjutnya di buku ini juga dijelaskan membuat analisa deskriptif maupun inferensial, baik penelitian metode kuantitatif ya dengan pendekatan asosiatif dan bagaimana cara menyelesaikan penelitian metode kuantitatif pada penelitian komparasi atau uji beda, baik yang parametrik maupun non parametrik. Selanjutnya di sini juga jelaskan bagaimana melakukan analisa data pada penelitian dengan variabel intervening, pada variabel moderating, kemudian pada gradasi logistik, dan bagaimana cara menentukan sumbangan efektif maupun sumbangan relatif pada masing-masing hubungan antar variabel secara parsial. Materi-materi dalam buku ini juga dijelaskan dalam channel YouTube sg.lubar yang insya Allah akan semakin memberikan kemudahan di dalam mempelajari isi buku ini. Ini berisi 364 halaman, tidak termasuk lampiran. Kemudian ukuran dari buku B5 dengan kertas putih sehingga membuat kenyamanan bagi pembaca. Teman-teman bisa mendapatkan buku ini di Shopee atau langsung bisa ke saya. Apabila ada pertanyaan atau hendak dikonsultasikan, teman-teman bisa langsung menghubungi ke penulis atau kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.